Windows 11 Moment 1 Update tersedia, inilah fitur barunya. Setelah cukup lama ditunggu, akhirnya Microsoft merilis update KB5019509 yang mana update ini merupakan Windows 11 Moment 1 Update dan akan mengubah build OS menjadi 22.621.675. Nah, pada update ini, ada sejumlah fitur baru yang telah diperkenalkan untuk insider beberapa waktu kebelakang, di mana diantaranya adalah, 1. Tab di File Explorer. Kini File Explorer telah hadir tab di mana dengan itu pengguna bisa dengan lebih mudah bernavigasi tanpa membuka multi-window seperti biasa. Selain itu behavior dari tab ini mirip dengan browser, jadi harusnya pengguna akan lebih mudah membiasakan diri menggunakan fitur ini. 2. Taskbar Overflow. Selanjutnya, ketika taskbar di Windows 11 penuh, maka kini akan hadir bagian yang menampilkan sejumlah icon aplikasi dalam bentuk overflow untuk membuat tampilan taskbar menjadi lebih rapi dan tidak berantakan. 3. Suggested Actions. Nah, dengan fitur ini, ketika pengguna memilih teks berupa nomor telepon atau tanggal, otomatis Windows 11 akan memberikan Suggested Actions yang selanjutnya bisa pengguna pilih, entah itu melakukan panggilan, menambahkan event ke kalendar, dan lain sebagainya. 4. Task Manager di klik kanan taskbar. Nah, fitur yang sebelumnya diperkenalkan untuk Insider Dev Channel ini kini telah hadir untuk pengguna stable, di mana dengan klik kanan taskbar, di sana bukan hanya ada open taskbar setting saja, melainkan hadir juga opsi untuk membuka Task Manager. 5. Redesign aplikasi Photos. Aplikasi Photos bisa kamu perbarui melalui Microsoft Store, di mana kini tampilannya lebih segar dan lebih simpel dibandingkan sebelumnya. Peningkatan Sharing Experience. Di mana dimulai pada build ini, pengguna bisa lebih mudah untuk berbagi dengan nearby devices, secara langsung dari File Explorer dan sejumlah aplikasi bawaan Windows 11.